Huawei, perusahaan telekomunikasi Tiongkok, dicekal Amerika Serikat. Banyak perusahaan perangkat lunak dan keras di seluruh dunia menangguhkan pasokan ke Huawei. Selain itu, beberapa asosiasi standarisasi internasional juga mengeluarkan Huawei dari keanggotaan. Saat ini produsen yang ikut memblokir Huawei terus meningkat, dan Qualcomm, pemimpin dalam chip ponsel, telah mengkonfirmasi bahwa perusahaannya telah sepenuhnya menghentikan pengiriman chip ke Huawei. Di seluruh dunia, juga terjadi gelombang penjualan ponsel Huawei dengan harga rendah. Di bawah pencekalan Amerika Serikat, raksasa teknologi internasional secara susul menyusul menarik garis yang jelas dengan Huawei Tiongkok. Setelah Micron Technology, ARM Holdings PLC yang ikut memblokir Huawei. Miguel Nunes, Direktur Senior Manajemen Produk Qualcomm yang sedang berada di Taipei dalam pameran teknologi internasional Computex 2019 Taipei, juga mengkonfirmasi bahwa di bawah larangan pemerintah Amerika Serikat, Qualcomm sepenuhnya telah menghentikan pengiriman komponen ke Huawei, termasuk chip ponsel dan chip platform PC. Sejak Huawei dimasukkan dalam daftar hitam oleh Amerika Serikat, tersiar kabar di berbagai negara bahwa ponsel Huawei mulai diobral di bawah harga. Melansir Bloomberg Amerika Serikat, menurut laporan dari perusahaan pelacakan harga lama dan baru di Inggris, jumlah ponsel bekas yang diperdagangkan telah melonjak, namun minat pembeli menurun. Situs jual beli WeBuyTex di Inggris membeli dan menjual kembali sekitar 36.000 unit ponsel setiap tahun. Pekan lalu, perwakilan dari situs jual beli WeBuyTex mengatakan pada Bloomberg bahwa ada kenaikan 540% terhadap penjualan perangkat Huawei. Direktur WeBuyTex Pak Woolworth mengatakan melalui email bahwa itu adalah lonjakan terbesar dalam sejarah. Untuk sementara kami berhenti menerima diskon baru karena kami prediksi harga perangkat ini akan anjlok, katanya. Media Taiwan melaporkan bahwa ponsel P30 yang baru dipasarkan di Taiwan pada akhir April lalu mengalami aksi jual dalam waktu kurang dari sebulan. Para pedagang menghabiskan stok ponsel Huawei dengan menjual rugi dengan harga lebih rendah dari modal, dan pasar ponsel bekas Huawei bahkan jauh lebih parah. Tang Ching Yuan, seorang komentator tentang masalah terkini di Amerika Serikat, mengatakan, jika situasi seperti itu terus memburuk, meski pemerintah komunis Tiongkok menggunakan perintah administratif dan menggunakan sumber daya keuangan negara untuk memaksakan dukungan dan pemeliharaan, saya pikir Huawei tidak akan bertahan lama di pasar domestik, karena tidak ada yang mau membayar mahal untuk membeli ponsel dengan chip usang, dan tidak banyak aplikasi yang tersedia untuk ponsel seperti itu. Menurut Tang Ching Yuan, meskipun Huawei mendapat dukungan dari komunis Tiongkok, ia masih harus memenuhi satu syarat, yaitu produk Huawei harus memiliki fungsi paling dasar untuk bisa diterima pengguna luar negeri. Ponsel Huawei di mata pengguna luar negeri adalah produk cacat yang tidak sempurna. Jadi produk seperti itu, bahkan meski harganya murah juga tidak ada yang mau menggunakannya. Ini tidak seperti di Tiongkok. Komunis Tiongkok dapat menggunakan perintah administratifnya sendiri untuk menyelesaikan masalah itu secara paksa. Tapi hal itu tidak berlaku di luar negeri, kata Tang Ching Yuan. Tang Ching Yuan menilai, komunis Tiongkok dapat meningkatkan subsidi untuk Huawei, namun tidak ada cara bagi Huawei untuk mengembangkan sistem pendukungnya sendiri, yakni ekosistemnya dalam waktu singkat. Menurut laporan, Huawei sedang meminta raksasa teknologi Korea untuk terus memasok komponen elektronik untuk mengatasi pencekalan Amerika Serikat terhadap Huawei. Bagi Tang Ching Yuan, masalah Huawei bukan masalah bisnis biasa, bukan juga masalah sengketa perdagangan biasa, dan bukan perang harga di luar harga rendah, tapi itu adalah masalah keamanan nasional. Kita melihat seluruh komunitas internasional kini semakin sadar dan menolak sistem kejahatan komunis Tiongkok, maka Huawei juga ditolak, dan itu menjadi nasibnya yang tak terhindarkan, kata Tang Ching Yuan. Voice of America mengutip data dari Fubon Research and Strategy Analytics, menuturkan bahwa jika pencekalan Amerika Serikat terus berlanjut, maka produsen smartphone terbesar kedua di dunia, Huawei, akan melihat penurunan pengiriman ponselnya antara 4% dan 24% tahun ini. Ponsel Huawei sekarang mengalami pukulan telak di pasar luar negeri. Bisa tidaknya Huawei bertahan di pasar Tiongkok yang besar? Semua itu tergantung apakah orang-orang Tiongkok sendiri akan membelinya.